Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Pak Bro. Channelnya Pacu Bro. Pacu Bro. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis subscribe cucuku. Su-30 Rusia cegat pesawat pengintai Amerika Serikat. Nah, sahabat Pak Bro, yang mana militer Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan kegiatannya di dekat perbatasan Rusia? Wah, minggu lalu beberapa insiden telah terjadi. Sebuah pembom Amerika Serikat terlihat di Laut Baltik. Lalu beberapa hari kemudian, pesawat Amerika Serikat terbang di atas Laut Okhotsk, dikawal oleh pesawat tempur Rusia, dilansir Sputnik. Ya, haha. Apa gerangan? Mereka saling mengawal, mereka saling terbang di udara. Ya, sahabat Pak Bro, Kementerian Pertahanan Rusia telah menerbitkan video pesawat-pesawatnya yang mencegat pesawat Amerika di atas perairan netral Laut Hitam. Rekaman itu menunjukkan pesawat P-8 Poseidon, pesawat pengintai RC-135, dan pesawat pengisian bahan bakar Stratotanker KC-135 dikawal oleh pesawat tempur Sukhoi Su-30 Rusia. Wah, wah. Ya, pesawat Amerika Serikat akhirnya mengubah rute mereka dan tidak mendekati perbatasan Rusia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Nah, sahabat Pak Bro, yang mana Moskow menekankan bahwa pesawat tempurnya melakukan penerbangannya sesuai dengan hukum dan peraturan internasional. Wow. Nah, sahabat Pak Bro, lalu bagaimana menurut teman-teman Pak Bro tentang ini? Tentang Sukhoi Su-30 Rusia yang dicegat pesawat pengintai Amerika Serikat? Wah, wah. Nah, maka dari itu silahkan berikan tanggapan dan komentar positif kalian di kolom komentar di bawah. Ingat, yang positif jangan provokatif. Dan juga jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Serta share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang sudah kalian tahu dari video ini. Maka baiklah, sekian dari Pak Bro. Salam Pak Bro, salam damai. Pacu Bro.